beringas begal kembali terjadi. Kali ini di wilayah Pondokarya, Kecamatan Pondokaren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Selasa dini hari, 4 orang pelaku hendak merampok 2 warga setempat. Satu orang pelaku yang tertangkap langsung dihajar dan dibakar massa. 2 warga yang menjadi korban pembegalan mengalami luka di tangan dan kaki akibat sabetan samurai. Pihak kepolisian mengamankan sebuah samurai dari lokasi kejadian. Pelaku begal yang hangus terbakar diperkirakan masih berumur belasan tahun. Sementara 3 pelaku lainnya yang berhasil kabur masih dalam pengejaran Polsek Pondokaren. Jadi pelaku ini di berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 motor. Itu juga motor berjurusan etik warna putih, namun menurut polisinya saksi-saksi tidak terlalu memperhatikan. Untuk sementara ini identitas dari pelaku yang dibawa oleh massa ini memang tidak ada sama sekali. Jadi kejadian ini sangat saya sayangkan, sehingga dengan tidak ada identitas kita akan kesulitan untuk melakukan penyelidikan untuk mengungkap jaringan yang teman-teman dari si pelaku ini. Aksi amuk massa terhadap begal yang tertangkap tersebut diabadikan oleh seorang warga lewat sebuah video amatir. Dalam video tersebut terlihat aksi keji warga yang sudah kesal dengan perbuatan begal yang belakangan kian merajalela. Dari Tangerang Selatan, Wahid dan Iksan Bakti, TV One, mengabarkan. Oke, udah.